Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto Chain ID. Halo sobat Crypto Chain seluruh tanah air. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungannya dan selalu dilimpahkan, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngebahas sebuah token kebanggaan kita semua, token produk lokal Indonesia, yang mana token ini sudah lahir dari bulan Juli apa bulan Juni kemarin ya. Apa dia tokennya? Langsung saja kita lihat tokennya. Ini dia tokennya, Dinky Doge BSC. Dinky Doge. Itu dia. Sekarang kita lagi di websitenya dinkydogebsc.com. Ini kita disuguhin ada dog-dog, ada anjing lagi megang roket, lagi to the moon. Kita bahas websitenya ya. Dinky Doge memberikan hadiah tanpa gesekan hasil tertinggi. Dinky Doge BSC protokol secara otomatis mendistribusikan hadiah kepada pemegang serta mengunci sebagian biaya secara otomatis sebagai likuiditas. Oh, keren nih Dinky Doge ya. Kalian bisa lihat di sini smart kontraknya ada, kemudian bisa langsung beli Dinky Doge, konekkan langsung di wallet kalian. Coba kita lihat di sini ada apa. Oh, dan langsung terhubung ke PancakeSwap ya. Kalau kalian mau beli di sini kalian bisa lihat, hubungkan dompet, tinggal langsung hubungkan aja dompetnya, kemudian pilih di sini jenis tokennya apa, kemudian pilih di sini dan hubungkan dompet kalian, tinggal beli langsung. Total pasokannya itu sebanyak berapa nih? Juta, miliar, triliun, kuadriliun. Ada sebanyak 500 kuadriliun ya. Nah, 52,78% dibakar dan yang beredar 47,22%. Oh, keren nih. Sebuah token anjing, bertema anjing, bertema dog-dog, yang mana pasokannya cukup sedikit ya dibanding token-token yang lain, token meme yang lain seperti Dogezilla yang jumlah pasokannya cukup gede banget, cukup banyak sampai 6 triliun gitu, sampai kita nggak bisa ngitung nolnya. Untuk Dinky Doge ini pasokannya cuma 500 kuadriliun. Oh, lumayan ya. Kalau misalnya dia melakukan burning terus-terusan itu selama tahun 2022 ini, apakah itu akan mempengaruhi harganya? Ya pastilah ya. Pasti sebuah token kalau dilakukan burning, kemudian supply-nya tinggal sedikit dan holdernya makin bertumbuh, itu harganya pasti akan ngepump tuh. Nanti kita coba lihat chartnya ya seperti apa. Sekarang harganya berapa? Saya juga baru lihat nih token Dinky Doge ini ya. Nah, ini ada bagannya. Nanti kita lihat ya. Kita bahas websitenya dulu. Nah, ini dia si dog-dog lagi tiduran nih. Tiduran sambil melamun kali ya. Tentang Dinky Doge BSC, jika Anda cukup puas untuk mendapatkan hadiah untuk token yang Anda pegang selama ini, kemudian Dinky Doge BSC dapat memberi Anda lebih banyak hadiah dengan membakar token secara teratur untuk mendorong nilainya terus. Oh, itu kan. Nah, ketika burning dilakukan terus-terusan, terus holdernya makin bertumbuh, kemudian projectnya dijalankan sesuai roadmap, itu bukan hal mustahil ya bagi sebuah token akan melakukan pertumbuhan terhadap harganya seperti itu, kenaikan terhadap harganya. Dinky Doge BSC hadir untuk memberdayakan orang-orang di seluruh negara untuk mendapatkan layanan keuangan global semudah yang mereka inginkan. Ada banyak cryptocurrency yang tersedia untuk Anda, namun Dinky Doge BSC hadir untuk memberikan nilai lebih kepada pemegangnya. Cukup beli dan tahan 1 miliar token, maka Dinky Doge BSC akan mengubah loyalitas Anda dengan memegang jumlah tersebut, akan otomatis mempertaruhkan hadiah langsung ke dompet Anda dari setiap transaksi secara otomatis. Oh, dari misalnya kalau kalian, jadi misalnya kalau kalian ngebeli, ngehold token Dinky Doge BSC ini sebanyak 1 miliar token, maka Dinky Doge akan mengubah loyalitas Anda ya. Loyalitas teman-teman para holder itu akan apa ya, semacam mendapatkan refleksi begitu ya. Kebanyakan token meme kalau kita ngehold di wallet kita, di Trust Wallet maupun di MetaMask, itu kita akan mendapatkan refleksi ya teman-teman. Itu tuh kerennya tuh token meme. Kenapa? Salah satu alasan kenapa saya cinta token meme karena itu. Manfaat memegang Dinky Doge BSC. Dinky Doge BSC berfokus pada pemegang penghargaan secara otomatis. Konsep revolusioner ini didasarkan pada stabilitas Dinky Doge BSC dan menanamkan keyakinan bahwa mereka akan memegang Dinky sebagai cerminan yang stabil. Selimpet toleransinya 15% dari buy dan sell akan didistribusikan seperti di bawah ini. Nah, coba kita lihat ya. 2% pembakaran otomatis, 2% dari setiap transaksi diambil dan didistribusikan kembali ke Burn Forever, ke alamat dompet mati kali ya ini ya, 0x mati gitu. Iya, dompet mati kali ya. Likuiditas otomatis 3% pada setiap transaksi, 3% dana dikirim ke likuiditas di PancakeSwap, kemudian 2% pembelian kembali pemasaran, 2% dari setiap transaksi diambil dan didistribusikan kembali ke sistem pemasaran dan pembelian kembali. Nah itu dia ya teman-teman. 8% refleksi otomatis. Dinky Doge BSC adalah token refleksi tertinggi yang secara otomatis dikirim ke dompet Anda dari setiap transaksi dengan menahannya. Itu dia. Keamanan yang kuat. Semua likuiditas yang disediakan di PancakeSwap kemudian akan dibakar selamanya ke dalam kontrak itu sendiri. Oh, keren nih ya. Baru kali ini saya temukan token meme itu sistem keamanannya seperti ini nih. Keren kan? Jual anti paus. Transaksi lebih dari 0,1% dari total pasokan akan dikenakan biaya 2 kali lebih banyak. Pemegang hanya dapat menjual 97% dari total token pada saldo. Nah itu dia ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat tokenomics dan distribusinya. Tokenomics dan distribusi token Dinky Doge BSC dirancang secara unik untuk memberikan kemudahan bagi pemegangnya. Selipat beli dan jual 15%, penghargaan 8%, likuiditas 3%, pembakaran 2%, pembelian kembali dan pemasaran 2%. Wow, cukup lengkap ya teman-teman di sini. Kalian bisa lihat semua di sini di websitenya. Nah ini dia penyebarannya itu lahir Dinky Doge BSC ini 5 Juli tahun 2021 kemarin. Namanya Dinky Doge BSC, simbol doge kecil, kemudian total pasokan 500 kuadriliun, maksimum 250 kuadriliun, yang beredar 250 kuadriliun, kemudian likuiditas 124 kuadriliun, pajaknya jual dan beli itu 15% ya teman-teman. Nah itu cukup lengkap ya. Nah ini dia peta jalan. Nah setiap kita review token-token meme atau koin apapun itu yang paling penting itu kita perhatikan peta jalannya ya atau roadmapnya sebelum kita melakukan pembelian. Nah ini dia. Penggunaan mata uang kripto telah terjadi lebih luas dan mereka sekarang semakin diterima sebagai mata uang yang sah untuk transaksi. Nah itu dia teman-teman. Seperti kebanyakan token-token yang sudah lebih dulu tenar seperti Dogecoin, Shiba Inu dan lain-lain itu sudah banyak diterima sebagai alat transaksi ya di beberapa negara. Nah, kuartal kedua 2021 website, media sosial dan penerapan ini sudah ya yang warna pink ini. Kuartal kedua 2021 daftar dan promosi PancakeSwap sudah juga. Kuartal ketiga 2.000 holder dan influencer. Kuartal keempat 2021 5.000 holder dan kampanye lainnya itu belum ya. Kuartal pertama tahun ini daftar CoinGecko dan CoinMarketCap. Oh. Jadi di kuartal pertama di tahun 2022 ini itu akan listing di CoinGecko dan PancakeSwap ya. Kuartal kedua tahun ini juga siaran pers berita ke situs berita itu dia. Nah ini dia kemitraan Dinky Doge, BSCscan, CoinGecko, CoinMarketCap Sun ya, Lambo Quest. Jadwal pembakaran. Oh, ada jadwal pembakarannya ya. Oh, keren banget nih Dinky Doge ini. Untuk menjamin peningkatan nilai Dinky Doge, token burning dilakukan secara berkala sesuai jadwal. Kuartal ketiga, fase pertama membakar sebanyak berapa nih? 222 berapa nih? Kuadriliun ya, kuadriliun token. Kemudian kuartal keempat, fase kedua telah burning sebanyak 254 miliar token. Nah, di kuartal keempat, fase ketiga ini next ya, akan dilakukan burning sebanyak 16 triliun token. Kuartal pertama tahun ini sebanyak 1 kuadriliun token, kemudian kuartal pertama juga di pasar kelima tahun ini itu akan burning sebanyak 35 apa nih? Kuadriliun token. Oh, keren nih. Kuartal kedua selanjutnya akan dijadwalkan. Oh, jadi Dinky Doge ini burningnya sudah terjadwal ya, seperti token Dogezilla Coin, token kebanggaan kita semua. Itu akan melakukan burning selama 5 minggu secara berturut-turut, dimulai burning pertama kemarin ya. Nah, seperti juga halnya itu Dinky Doge akan burning sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Protokol Dinky Doge secara otomatis mendistribusikan hadiah kepada holder serta mengunci sebagian biaya secara otomatis sebagai likuiditas. Itu dia, keren banget nih Dinky Doge ya. Tautan langsung, oh ini dia. Kalian bisa lihat di DexTool, kemudian di Poocoin. Langsung saja kita lihat di Poocoin ya. Nah, kalau kita lihat di Poocoin, chart daripada Dinky Doge BSC ini menampakkan grafik seperti ini ya teman-teman. Sekarang candlenya lagi koreksi nih. Sempat terjadi bullish di beberapa saat yang lalu. Coba kita lihat di time frame 4 jam ya. Kenapa harus time frame 4 jam? Ya karena bukan 3 jam. Ini sempat terjadi bullish, nah, kemudian koreksi, kemudian bullish lagi, dan next terjadi bearish lagi di sini. Apakah Dinky Doge ini pada tahun 2022 apabila burning yang terjadwal itu dilakukan, dikerjakan oleh developernya, dan akan memacu pertumbuhan harga daripada Dinky Doge ini, paling enggak ya bisa kill 1 apa 2 zero ya tahun 2022 ini? Kita tunggu saja. Kalau kita lihat Twitter mereka, itu Twitternya masih sedikit ya followersnya. Masih kurang lebih 1000, ada 1039 followers. Di sini cukup jelas ya. Dan cukup update tentang perkembangan Dinky Doge ini. Nah, ini Dinky Doge ini kan cukup aktif ya untuk melakukan charity atau donasi amal seperti itu teman-teman. Nah, kalian bisa ikut juga, atau sekedar mengupdate informasi kalian tentang Dinky Doge ini di Twitter mereka. Dan absolutely di Telegram juga bisa ya. Nah, kalau kita lihat di Telegramnya, membernya sudah mencapai 2044 member ya. Ini di Telegram globalnya ya. Ada juga Telegram Indonesia buat kalian teman-teman yang agak ribet untuk melakukan atau berbahasa Mandarin. Bahasa Inggris maksud saya, kalian bisa gabung di Telegram member khusus Indonesia. Nah, ini dia selengkapnya ya. Kalian bisa vote daily Dinky Doge di Coin Snapper, Coin Hunt, Coin Vote, Coin Hunters, Coin Scout, Coin Scope, Coin Cube, CoinMooner, Coin Discovery, Coin Alpha, Coin Hike. Cukup lengkap ya di sini teman-teman. Saya nggak bisa sebutin satu-satu nih. Kalian bisa lihat semua di situ. Nah, ini ada Redditnya juga, ada Porbino, Scamorgam, Finance Crypto, Pouchet Monster. Nah, itu lengkap banget nih. Di sini cukup rame ya teman-teman. Nah, ini army-army militan daripada Dinky Doge BSC nih. Kalau kita lihat di QueenMuner.com, di sini Dinky Doge sudah mendapatkan vote sebanyak 605 vote ya. Nah, ini harganya di sini nih ada nih. Kapitalisasi pasarnya sebanyak 212 sekian ribu dolar ya. Ini harganya ada berapa nol di belakang koma nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, ada 12 angka nol di belakang koma untuk harga dolarnya ya. Masih sangat murah ya, teman-teman. Kalian bisa langsung entry untuk beli Dinky Doge ini di wallet kalian di PancakeSwap menggunakan jaringan Binance Smart Chain. Tapi ingat, tetap Dior, gunakan uang dingin kalian untuk investasi di cryptocurrency, karena investasi di cryptocurrency itu sangat fluktuatif banget. Hari ini kalian bisa jadi sultan, besok bisa jadi gembel. Nah, ini dia nih yang menarik nih dari Dinky Doge. Ada giveaway-nya ya, dapatkan 2 BNB untuk 2 orang pemenang. Ada juga trip ke Turki untuk 2 orang pemenang, dan 5 unit handphone Infinix Hot 10S untuk 5 orang pemenang. Persyaratannya kalian bisa lihat selengkapnya di sini, atau untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung gabung di grup Telegram mereka. Itu dia. Dan ada juga event buy serentak minimal $5, dapatkan 150 BUSD untuk 3 orang pemenang, 7 buah kaos untuk 7 orang pemenang. Itu dia ya. Kalian bisa lihat selengkapnya semua di Telegram mereka. Itu aja informasi dari saya kali ini tentang Dinky Doge BSC, token produk lokal Indonesia yang cukup keren, tidak kalah dengan token-token project luar ya, seperti Dogezilla dan lain-lain. Support terus channel Crypto China ini dengan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari Crypto China ID, like, share, dan komen di bawah agar membantu perkembangan channel Crypto China ID ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.